Acara ini dipersembahkan oleh Masakan Emak paling enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Dapur Kita Ramadan hadir lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh pengampunan, dan waktunya untuk siap-siap menyajikan menu makanan yang praktis, spesial untuk anggota keluarga. Ya, Chef? Betul banget. Nah, hari ini kita mau masak praktis. Masaknya apa? Kita akan masak mie brongkos. Mie brongkos. Ini dia bahan-bahannya. Akan menghaluskan bumbunya, ini ada cabai keriting, ada keluak, ada bawang merah, ada kemiri, ada kencur, dan ketumbar. Oke, setelah kita panaskan, nah, kita panaskan minyaknya dan tumis bumbu halusnya. Kalau sudah dia harum aromanya, kita masukkan ini serai, lengkuas, aromanya. Daun jeruk. Oke. Sekarang airnya dulu. Semua? Yes, semua. Nih kuahnya udah mendidih. Kalau udah seperti ini kita akan masukkan daging. Tapi ini memang hitungannya praktis ya, Chef? Karena kita bisa mengerjakannya duluan. Duluan. Jadi sehari sebelumnya. Ini kacang tolo juga harus kita rebus terlebih dahulu. Oh, direbus dulu kemudian ya, baru dimasukkan. Okay. Karena kacang tolo kalau nggak direbus, warna juga makin gelap gitu kan nanti. Nah, ini sekarang kita masukkan santannya. Masukkan santan. Tuh, warnanya jadi berubah Mbak Ovi. Tadi kalau rawon kan hitam sekali. Ini coklat ini, ya? Ini seperti coklat gitu ya, karena kita tambahkan santan tadi. Ini kita tunggu sampai menyusut sedikit. Sedikit kita masukkan sayurannya. Ini ada wortel. Pakai buncis. Terus ini ada labu siam. Dan ini adalah yang terakhir. Kalau biasanya itu kan ada yang pingin ada pedesnya ya Mbak Ovi. Ini brongkos ini biasanya dikasih cabai kecil yang utuh. Oke. Kita tinggal bumbui dengan gula dan garam. Oke, setelah lagi kita tambahkan mie burung dara. Dan kita pakai yang varian pipih. Ini ngerebusnya cepat sekali, kita cuma ngerebus selama 3 menit. Terus kita masukkan, dan ini kan mie-nya sehat, jadi aman buat anak-anak Mbak Ovi. Oke, nah ini waktunya menyajikan ya. Kita waktunya menyajikan, jadi ini tahan banget ya. Ini kita tambahkan isiannya. Nah ini tinggal kuahnya Mbak Ovi. Seger banget. Warnanya juga cantik. Nah ini udah jadi, kita tinggal sajikan. Ini bisa siap untuk sahur atau berbuka puasa. Persembahan Dapur Kita Ramadan. Mie brongkos. Aman dikonsumsi untuk anak, praktis dan juga kenyal. Jangan lupa untuk kunjungi Facebook, Instagram dan YouTube Mie Burung Dara. Serta website mieburungdara.com. Sampai ketemu di kreasi kenyal selanjutnya. Acara ini dipersembahkan oleh Masakan.